peringatan hari ulang tahun SMP Negeri 3 Kota Cilegon yang ke-43 dengan tema Bangkitkan Semangat untuk Menuju Generasi Hebat. Acara tersebut berlangsung pada hari Selasa 24 Januari 2023. Bertepatan juga dengan selesainya renovasi gedung SMP Negeri 03 Kota Cilegon. Dengan mengadakan tasyakuran di halaman SMP Negeri 03 berlangsung meriah. Perwakilan dari Dinas Pendidikan, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon, Dr. Andas Ahmad Najib, hadir dalam acara tersebut. Kabid juga berpesan, tanamkan kecintaan anak didik kepada bapak ibu gurunya, agar anak-anak semangat dalam menuntut ilmu. Di tempat yang sama, Reni Damayanti, PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 03, mengucapkan terima kasih kepada panitia dan seluruh unsur yang membantu terlaksananya acara tersebut. Tak ketinggalan, para siswa SMP Negeri 3 ikut meriahkan acara tersebut dengan menampilkan pentas seni. Berikut wawancara tim Lugas TV dengan salah satu guru dan siswa SMP Negeri 03. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak, hari ini SMP Negeri 3 Cilegon ulang tahun ya? Ya, bisa betul. Dijelaskan nggak ulang tahun keberapa dan bertemakan apa hari ini? Oke, ulang tahun yang ke-43 ya. 43, tidak terasa hampir 50 tahun ternyata SMP 3. Dan kita temanya semangat untuk apa menuju hebat. Menuju hebat. Ya. Siapa aja, Pak, tadi yang datang, Pak? Yang datang tadi ada perwakilan Dinas Pendidikan, itu Pak Kabid ya. Pak Kabid, Pak Najib. Kemudian ada pengawas juga, Pak Sunarto. Lalu ada perwakilan dari kepala sekolah SMP 4, SMP 9, dan SMP 11. Pak, ini tadi saya lihat pantau kebanyakan pentasnya pentas seni. Apakah memang SMP Negeri 3 bagus-bagus dalam hal seninya atau memang diterapkan seperti ini, Pak? Jadi kenapa kita di pentas seni? Karena sekalian kita untuk penilaian, Pak. Penilaian seni kebudayaan apa? Pelajaran seni dan kebudayaan. Gitu. Makanya dan kebetulan juga apa prestasi seninya juga SMP Negeri 3 Cilegon alhamdulillah sudah ada yang masuk tembus nasional. Jadi ini yang ikut semua kelas ya? Kelas 7 dan kelas 8. Kelas 7 ditambah 8. Dengan ekstrakurikuler. Pak, kita tahu semua bahwa PLT SMP Negeri 3 Cilegon Bu Reni kalau nggak salah ya. Dia sudah tidak menjabat lagi ya. Boleh tahu nggak Pak siapa kepala sekolah yang baru SMP Negeri 3 Cilegon ini? Oke, kan kebetulan Bu Reni artinya dia kembali ke SMP 1 ya. Nah, untuk penggantinya sendiri itu ada Pak Agus. Pak Agus dari SMP 6 bergeser ke SMP 3. Boleh tahu infonya ada mereka udah resmi atau udah sert hijab belum, Pak, ini, Pak? Sert hijab sudah, Bang, kemarin di mana di Dinas Pendidikan. Tinggal nanti kalau nggak ada halangan besok kita akan lepas sambut dengan beliau. Pak, harapan ke depan terhadap anak didik SMP Negeri 3 ini, Pak, terkait HUT ke-43 SMP Negeri Cilegon. Oke, harapannya yang pasti SMP 3 lebih hebat lagi. Sesuai dengan slogannya, lebih banyak prestasi lagi. Kalau tahun ini kita baru mengirimkan 2 ke tingkat nasional, tahun depan bisa lebih lah, bahkan mungkin bisa juara tingkat nasional. Itu harapan terbesar kami. Ada lagi, Pak, mungkin dari untuk pemerintah kota atau untuk apa? Yang pasti untuk pemerintah kota, terima kasih dan selalu support kami. Kemudian untuk para wali murid, terima kasih banyak atas support dan sumbangan dananya. Semoga kedepannya acara ini jauh lebih meriah lagi dan jauh lebih hebat lagi. Ya. Itu mungkin. Terima kasih.
Selamat siang. Siang. Saya manggilnya Mbak Pak Ade nih. Apa aja terserah. Enak ya. Kali ini HUT SMP Negeri 3 Cilegon yang ke-43. Temanya apa sih, boleh tahu? Temanya Nusantara. Nusantara. Nah, hari ini kan sebagai pengisi acara. Ini saya mau tanya, ini tari apa sih sebenarnya, bisa ceritain enggak? Pertama kita nyajiin tari yang bekas FLS kita lomba. Terus yang kedua kita tari Wonderland dari Nusantara Indonesia sendiri. Pernah ikut lomba gak nih tari ini? Pernah. Juara berapa? Yang di SMP atau di... Boleh di SMP atau di tingkat umum juga boleh? Kalau misal di SMP, kita... kita belum dapat. Tapi pasti akan dapat. Iya, amin. Boleh tanya sedikit, ini kan temanya bangkitkan semangat untuk generasi hebat. Apa sih pendapat adik-adik ini dengan tema tersebut di acara HUT ini? Temanya? Bangkitkan semangat untuk generasi hebat. Adik-adik ini kan akan menjadi generasi hebat. Iya. Maknanya apa sedikit nih pengen? Makna hebat. Nah, apa? Apakah harus berkreasi atau berprestasi di tingkat sekolah? Berkreasi dan berprestasi, terus meningkatkan kreativitas anak sekolah, terus ya gitu. SMP Negeri 3 Cilegon kan banyak berprestasi ya, nah, dan hari ini mereka ulang tahun. Harapannya apa sih untuk sekolah SMP Negeri 3 dan terhadap guru-gurunya? Untuk sekolahnya dulu? Untuk sekolahnya semoga makin maju. Kompak-kompak kok? Iya. Semakin maju, semakin... Menciptakan duit yang berprestasi, kualitas. Terus apa lagi? Menjadi siswa-siswi yang... Yang keren. Dan terus berprestasi? Iya, berprestasi. Ada moto nggak atau yel-yel untuk SMP Negeri 3? Bisa di... Tristan!